sama dia punya reverbnya. Nah, tapi ada cara singkatnya juga daripada kita save satu persatu gitu ya. Ini kalau kita mencet voice display, teman-teman, ya, kita mencet voice display, ada tiga page juga nih di atas nih, page 1, page 2, page 3. Kita ke page 2. Nah, di page 2 ini kita ada tulisan parameter. Oke, parameter apa sih yang mau kita samain? Reverbnya tadi yang depth-nya dulu ya. Kan ada 16 panel di sini. Tadi karena saya sudah save di nomor 1, saya pencet panel 1. Di bawah ada setting, set. Saya unify. Nah, dengan ini semua depth-nya, kedalamannya sudah disamakan dari nomor 1 sampai 16 otomatis ya. Parameter berikutnya, coba kita time. Reverb time. Kita samakan. Udah 2,8 semua sekarang timenya setelah unify. Lanjut. Harus samain semua ya. Ke upper 1, upper 2, terus ke upper 3, sorry, upper 3, lead 1, lead 2. Kita samain semuanya ya. Terus lower 1, lalu lower 2, pedal 1, dan pedal 2. Nah, sekarang udah sama nih semua reverbnya nih teman-teman. Oh, tapi kalau teman-teman pakai settingan rhythm, jangan lupa ya parameter rhythmnya juga disamain di sini. Time-nya kita samakan semua, percussion-nya kita samakan, accompaniment-nya sama keyboard percussion. Oke, udah semua ya. Nah, dengan ini sebenarnya sudah sama semua. Sekarang kita baru mainkan suaranya. Yuk. Waktu kita mau pilih suara, teman-teman, saya mulai dari pemilihan suara organ dahulu ya, yang paling sering digunakan dalam kegiatan liturgi gerejawi, oke? Okay? Tombol organ. Pada tipe 02, mungkin organnya bisa lebih daripada 5 ya. Tapi kalau untuk tipe 01, mungkin hanya organ 1, 2, 3, 4, bahkan 5 mungkin ya. Nah, di sini kita samakan dulu. Yang paling sering digunakan itu biasa kita boleh pakai pipe organ 1. Ini bisa untuk basic organ kita ya. Jadi upper 1, lower 1, kita pakai pipe organ 1 yuk. Oke, ini basic organnya ya. Boleh kita tambahin. Kita mau agak meriah sedikit nih misalnya. Boleh tambahkan pakai organ 2, pipe organ 2, atau pipe organ 3. Nah, di sini saya mainkan brilliance-nya ya, teman-teman ya. Semakin brilliance-nya full, dia akan semakin terdengar tajam. Bright gitu ya, bright, sangat sangat brilliant gitu ya. Atau semakin dia ke bawah itu dia akan semakin tumpul kedengarannya. Ini tergantung tingkat ketajaman yang teman-teman butuhkan ya. Kadang dengan settingan yang sama itu kita bisa pindah ke gereja yang lain, itu kita bisa berubah nih. Karena akustik daripada gereja itu sendiri dan sound system tiap gereja kan bisa berbeda-beda. Akustik ruangannya dan juga sound systemnya berbeda, itu bisa mempengaruhi register yang kita bikin. Kok kayaknya dengan register sama di gereja A biasanya kok terdengarnya lebih tumpul, kok lebih terang gitu ya. Nah, itu bisa kita mainin tuh teman-teman, brilliance-nya kita kurangin sedikit gitu ya. Oke, ini saya setting semuanya standar dulu di tengah-tengah. Kanan saya pakai pipe organ 1 dan 3, kiri pipe organ 1 dan 2. Oke. Nah, untuk kakinya pedalnya, kan di sini tidak ada tulisan organ bass ya. Jadi kita mesti pencet ada pilihan kayak satu dalam kotak gitu. Itu tahan sambil kita pencet organ. Oke, sekarang baru kita pilih pipe organnya nih. Oke. Tergantung teman-teman ya, bebas pilihnya ya, sesuai selera ya. Di sini saya akan memakai organ bass 2 dan organ bass 3. Ini saya save satu. Saya dapat register untuk yang sangat bright. Oke, tentunya teman-teman ingin bermain dengan register yang lebih soft ya. Kita bisa memilih pipe organ 4 atau pipe organ 5 nih campurannya.
sini, atasnya saya menggunakan pipe organ 5, bawahnya menggunakan pipe organ 4. Tentunya dengan pipe organ 1 juga ya. Jadi atasnya pipe organ 1 dan 5, bawahnya pipe organ 1 dan pipe organ 4. Oke, sekarang saya mau sedikit beri cheat note. Kan kakinya tadi terdengar putus ya. Nah, padahal kita maunya legato. Karena kan agak susah kadang-kadang ya. Itu kita bisa manfaatkan sustain nih teman-teman di kiri. Pedalnya kita kasih sustain boleh. Ya, mungkin 3 atau 4 boleh. Nah, jadi terdengarnya lebih legato ya. Itu teman-teman. Oke? Ya. Lanjut dulu. Sekarang kita menggunakan suara piano sound. Coba kita pilih pianonya dulu yuk. Untuk tipe LS02C, kita dilengkapi dengan fitur S. Apa itu fitur S? Itu seperti super articulation. Kalau teman-teman cukup familiar dengan keyboard PSR Yamaha yang sudah ada S art-nya ya. Nah, itu dituangkan juga nih ke dalam tipe LS02C ini. Kita bisa memanfaatkan lebih suara yang lebih realistis ya di dalam S-Art ini. Di sini kita disediakan S1 piano 1 dan S1 piano 2. S piano 2 1. Nah, bagi teman-teman yang menanyakan ini di bawah sini, sorry boleh kita ke bawah sedikit kameranya. Maafkan. Ini ya dari angle sini mungkin. Oke, maafkan. Ya. Aha. Di sini saya akan menarik sesuatu nih, teman-teman. Nah, ini. Di sini saya ingin menarik sesuatu. Boleh. Oke, ya. Di sini ada seperti kotakan yang menyangkut ini ya di sini ya. Nah, bagi yang bingung nih sebenarnya apa sih fungsinya? Ini untuk pedal kita. Jadi nggak kalah dengan akustik piano, itu kita di sini dilengkapi juga dengan fitur sustain. Ini pedal sustain kita ada di sini. Jadi kita masukin pedal kaki kanan kita seperti biasa, pedal expression. Jadi kita pencet pedal sustain-nya itu dengan menggunakan sikut kanan. Nah, kalau ini nyala, itu kita tinggal nyalain sustain yang di bawah reverb tadi ya. Ini kan mati ya. Ini mati ya sustain-nya. Tapi kalau saya tekan tuh tadi yang dengan sikut kanan ini nih. Saya tekan agak naik sedikit ya. Oke. Nyala ya. Nah, kalau tidak dipencet mati. Oke. Meskipun tombol sustain-nya nyala nih teman-teman di atas nih. Tapi kalau saya tidak injek ininya udah keluar nih si apa persegi maut ini sudah keluar gitu ya. Itu kalau nggak dipencet itu sustainnya nggak akan nyala gitu. Jadi kalau ini dimasukin iya sustain nyala ini nyala. Tapi kalau ini keluar sustain nyala mati tetap mesti dipencet dulu. Oke, nah. Untuk piano kita bisa menggunakan tipe sustain itu dan balik dengan menggunakan si pedal sustain yang ada di sikut ya, teman-teman ya, dibuka dulu ya. Tapi ini biasanya untuk LS01 dan LS02. ELB kita belum ada sih, teman-teman ya. ELB kita belum punya untuk fitur yang ada di lutut kanan. Oke? Nah, untuk pilihan suara piano itu bisa pakai S piano 1 atau S piano 2 yang jauh lebih mendekati realistiknya ya. Tergantung teman-teman seleranya ingin menggunakan yang mana. Sekarang kita lanjut dulu yuk. Mari kita lanjut ke suara berikutnya. Kita akan bahas sedikit tentang suara orkestra. Kita mulai dengan suara strings. Strings yang universal digunakan adalah strings 9 dan strings 2. Bisa teman-teman pilih.
bisa slow, bisa cepat ya, string 9 tadi. Kalau tidak punya string 9, string 2 pun jadi juga gitu ya. Nah, karena di sini ada string 9, jadi saya lebih suka pakai string 9, agak sedikit subjektif di sini ya. Suka dengan string 9. Jadi tergantung teman-teman nanti sukanya strings yang mana ya. Ini saya hanya beri yang populer sering digunakan. Oke. Nah, string 9 atau string 2 itu universal. Untuk legato atau strings yang lebih slur, yang lebih bermain, lebih mengalun, itu bisa menggunakan strings 7. Atau di page berikutnya ada string 1 dan 7. Strings 7 dan violin 5 juga ada. Ya, jadi yang ada mengandung 1 dan 7-nya tuh bisa teman-teman pilih ya. Di sini saya pakai string 1 dan 7 untuk upper 2. Untuk bawahnya juga bisa menggunakan yang sama, string 1 dan 7 atau string 1 doang atau string 7 doang. Ya. Ditambah pakai string 2 dan viola. Oke. Nah, ini untuk legato strings. Untuk strings yang lebih cepat, bisa menggunakan alternatif strings 3 dan 4, atau strings 3 atau strings 4 aja, atau bisa juga pakai strings 13. Di sini saat campuran. Ini strings 13. Atau ada juga di sini spiccato strings ya. Cuma kalau spiccato itu dia nggak bisa ditahan, teman-teman. Meskipun saya tahan nih, suaranya mati, karena dia langsung cek. Ya. Ada tiga pilihan spiccato. Tergantung teman-teman ingin mainnya seperti apa aja. Baik lagi, suara strings itu sendiri, kalau bisa, bagian bait, kirinya maunya legato, pakailah strings yang legato. Tiba-tiba, bagian bait, bar ketujuh, kirinya mau mainnya agak cepat, pakailah strings yang cepat. Jadi, mesti rajin gonta-ganti juga, meskipun suaranya strings doang, gitu ya. Jadi, biar stringsnya kedengarannya lebih optimal. Karena kalau strings tujuh nih, misalnya saya pakai strings tujuh ya, saya main yang cepat kurang kedengeran ya. Tapi saya pakai string 4 kedengeran. Tapi kalau string 4 ini saya pakai untuk main kayak terlalu patah-patah, lebih bagus 7. Gitu. Jadi mesti pinter-pinter kita tentukan nih di mana, pakai apa gitu ya. Oke. Tadi lanjut ke suara strings-nya. Strings 3 dan 4 atau spiccato. Contoh ya. Oke. Nah, sekarang kita akan maju ke kontrabas. Biasanya pasangannya strings itu apa aja sih? Strings itu kan berarti kan gabungan dari beberapa alat gesek yang digabungkan menjadi satu ya. Jadi ada violin 1, violin 2, viola, cello, dan juga kontrabas gitu. Nah, ibaratnya seperti full strings orchestra on stage gitu. Biasanya bassnya menggunakan antara cello atau kontrabas. Nah, di sini kita bisa pakai pilihan kontrabas. Yang paling umum ada 5 kontrabas yang sering digunakan juga. Kontrabas 1 ini yang paling umum ya. Atau kontrabas 2 biar lebih dalam. Suaranya lebih dalam ke bawah ya. Oke. Nah, kalau yang 3 lebih ke solo kontrabas. 4 juga seperti chamber size orkestra ya. 5 kalau teman-teman main kontrabasnya cepat.
pakainya yang 5. Oke. Nah, dengan ini tinggal teman-teman racik sendiri, misalnya bagian bait mau yang cepat atau yang lambat gitu ya, itu teman-teman mesti gabung-gabungin sendiri biar mainnya nanti lebih terdengarnya lebih optimal strings-nya. Oke, kita lanjut dulu. Dua lagi ya. Oke, berikutnya kita maju sedikit dulu ke woodwind dan brass ya. Abis ini kita akan buka sedikit sesi pertanyaan. Kita masuk ke woodwind sedikit. Di sini kita bahas secara permukaannya dulu, teman-teman. Jadi, flute yang paling sering digunakan juga ya, digabungkan dengan orkestra, gitu kan biasanya sering dengan strings itu ada flute ya. Nah, di sini flute itu kita akan menggunakan, yang paling sering digunakan adalah flute 3 atau flute 4. Nah, kalau flute 3 ini, saya nyalakan flute 3 dulu ya. Nah, di sini itu untuk suara yang tajam. Jadi suara tiupannya itu bisa kedengeran banget di flute 3 ini. Biasa lebih disenjungkan untuk lagu-lagu pop biasanya ya, atau beberapa lagu yang membutuhkan dentuman flute yang setajam itu. Kalau flute 4 ini lebih halus bunyinya. Oke. Karena di sini saya ingin mainnya lembut, jadi saya pakainya flute 4, teman-teman. Saya pakainya flute 4. Oke. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kita memilih suara orkestra, termasuk tadi strings juga ya, sekarang kita bahas. Kita kan ingin mengimitasi suara asli daripada orkestra itu sendiri kan ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui basic knowledge daripada alat musik orkestra itu, not paling rendahnya itu apa sih, dan not paling tingginya itu seberapa sih gitu. Karena nanti goal tujuannya adalah kita ingin mendengar seperti, oh terdengar seperti orkestra asli gitu. Berarti, apakah orkestra asli strings-nya bisa main sampai serendah itu? Gitu. Apakah flute-nya bisa main sampai serendah itu? Contohnya misalnya flute. Flute itu not paling rendahnya pada umumnya ya. Pada umumnya adalah Do, C, C4. Segini ya biasanya jaraknya flute ya. Nah, adalah tidak umum kalau kita mendengar flute sampai sini. Kecuali mungkin alto flute atau selainnya ya. Tapi ini kan kita bicara flute pada umumnya ya. Tidak akan optimal kedengarannya kalau kita menggunakan flute di bawah not Do 4. Dan flute itu sendiri akan lebih terdengar, lebih nyaring, lebih nyaman untuk mereka bermain itu di middle range yang di sini. Jadi, kalau teman-teman ternyata mau main strings-nya di bawah, flute-nya kita naikin yuk. Pencet dua kali flute-nya. Ada fit, naikin jadi 4. Jadi, meskipun tadi kita mainnya di sini, flute-nya kedengarannya seperti ada di sini. Ya. Oke, jadi kedengarannya lebih jelas flute-nya juga kalau dicampur dengan strings-nya. Kalau enggak nanti flute-nya agak kurang terdengar jelas kalau tidak diakali dengan naikin satu flute, naikin satu oktav seperti itu ya. Oke, setelah flute kita ada suara lain juga yang biasa sering digunakan. Biasa klarinet ya, teman-teman mungkin ada yang hobi pakai klarinet di sini. Nah, untuk klarinet ini boleh bebas menggunakan yang mana juga. Cuma saran saya tadi balik lagi, pelajari lagi dahulu klarinet paling rendahnya notnya apa, dan juga paling tingginya apa, supaya terdengar lebih optimal saat dimainkan. Jangan sampai nanti teman-teman main klarinetnya sampai terlalu tinggi gitu ya, sampai kalau dimainkan klarinet asli kayaknya tuh bunyinya bakal aneh gitu. Jadi cari range yang enak untuk dimainkan instrumen aslinya juga gitu ya. Banyak-banyak nonton orkestra juga di YouTube itu sangat membantu juga untuk knowledge kita juga mendengar, oh ternyata flute-nya paling sering keluarnya di jaraknya tingginya segini ya gitu. Lalu untuk klarinet di sini ada banyak pilihan. Kalau di LS02 ada sampai
Clarinet 6 ya. Oh, di sini ada S Clarinet. Nah, S Clarinet saya akan bahas sedikit tentang fitur S-nya juga. Setelah klik dua kali si Clarinet-nya, di page kedua ada Super Articulation. Ini akan menggunakan pedal expression yang kuping kiri. Ya. Menggunakan pedal kuping kiri, teman-teman. Boleh kita lihat ke kuping kirinya ya, biar lebih terlihat jelas pedal expression kuping kiri. Oke. Okay. Ya. Kalau tidak dipencet biasa aja. Tapi kalau dipencet dulu baru pencet. Ya. Tekan dulu baru pencet. Gitu ya. Tekan si kupingnya baru pencet. Nah, ini untuk mengaktifkan. Tinggal nanti pinter-pinternya kita mengatur touchingnya sampai dia terdengarnya pas gitu articulation-nya ya. Oke. Nah. Itu untuk yang clarinet. Tadi flute juga ada ya di S flute ya. Lalu untuk oboe, saya membahas sedikit tentang oboe 5. Oboe 5 ini lebih hangat karakternya tapi slow release-nya ya. Baru kerilis suaranya agak lama sedikit. Cocok digunakan untuk suara yang note panjang, lama, boleh pakai oboe 5. Suaranya hangat sekali. Tapi bisa juga dengan oboe yang lain, itu tidak selama itu rilisnya. Oke. Okay. Biasa saya suka pakainya oboe 2 untuk yang berjalan sedikit lebih cepat atau oboe 5 untuk yang slow release. Oke. Pelajari juga jangan lupa PR untuk teman-teman semuanya ya. Meskipun ini klinik dan ada PR individual juga bagi yang tertarik juga untuk mengetahui gimana sih caranya biar lebih terdengar kok orkestranya agak lebih real gitu ya dengan menggunakan alat musik ini gitu. Jadi PR cari tahu juga not paling rendah yang mau teman-teman pakai itu instrumen itu not paling rendahnya apa, not paling tingginya apa. Usahakan teman-teman main dalam range yang pas dengan instrumen itu ya. Oke, lalu lanjut untuk berikutnya. Kita membahas tentang brass section. Di sini saya akan membahas mulai dari trompet sound. Oke. Nah, biasa saya suka pakai trompet 6. Cuma ini kan vibranya agak terlalu wow ya. Bisa kita kurangin dengan cara pencet dua kali trompetnya. Nanti ada vibrato di page kedua. Kita set ke user. Delay-nya 2, depth-nya 1, speed-nya 0. Wow, udah hilang ya untuk vibra yang tadi agak lumayan kencengnya ya. Oke, okay. Nah jadi kalau ingin teman-teman pakai suara yang agak lebih klasikal, trompetnya bisa dengan cara seperti itu ya. Pakai trompet 6, user vibrato 210. Oke, okay. Lalu lanjut. Itu untuk solo trompet. Kalau misalnya suara brass-nya itu mau kita gabungkan dengan orkestranya nih teman-teman. Nah, biasanya kita bisa pakai suara trombone atau kita bisa menggunakan suara horn di bawahnya ya. Nah, kita bahas dulu dari suara si trombone. Ini tadi saya pakai suara yang tadi sudah saya set ya, flute 4 tadi yang naik ya. Oke, sekarang bawahnya mau saya masukin elemen brass sedikit. Saya masukin trombone section.
dan saya masukin horn. Di sini saya pakai trombone section 2 dan hornnya saya menggunakan pakai horn 1 dan 4. Hati-hati, horn itu akan terdengar lebih bright tentunya dibandingkan strings-nya ya. Jadi teman-teman harus atur juga volume dan brilliance-nya yang tepat supaya horn-nya tidak terlalu mendominasi daripada suara strings yang tadi. Supaya teman-teman mendapatkan balance yang pas. Oke. Karena tadi di kiri saya sudah pakai suara horn, kakinya mau saya masukin suara horn juga nih. Nah, kira-kira pakai apa ya? Bisa dari brass bass gitu ya, ambil dari brass. Atau di sini saya mau ambil dari tuti. Saya ambil dari suara tuti, buat nemenin kirinya udah ada brass nih, jadi kakinya mau saya temenin pakai brass juga gitu ya. Saya pakai strings and brass 2. Nah, kanannya mungkin pakai trompet yang tadi kali ya, yang kita set pakai classical tadi. Coba kita set 210 ya. 210. Nah, jadi kedengarannya lebih pas gitu ya. Jadi trompet juga mesti hati-hati, pelajari lagi kira-kira di mana sih not paling rendahnya, not paling tingginya gitu. Jangan sampai yang tidak mungkin dimainkan oleh trompet aslinya gitu. Oke. Nah, di sini kita sudah bahas sampai suara brass, mungkin kita buka pertanyaan dulu sebelum nanti kita habis ini akan lanjut ke suara percussion dan juga ethnic sound. Ya, Clyde, kebetulan ada yang tanya nih yes. Dari tadi. Okay. Dari Raditya Budi, selamat sore. Hai, selamat sore. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Raditya bertanya, efek yang biasanya dipakai untuk piano di voice edit apa ya? Reverb, delay, true, dan etc. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ini kalau untuk secara liturgis ya, kita karena konteksnya di sini kan lebih ke arah liturgis dalam dunia gerejawi, biasanya sih tidak menggunakan efek apa-apa untuk pianonya. Jadi pure apa adanya aja as piano. Tapi kalau teman-teman ingin bermain dengan sedikit nuansa yang beda, kadang ada yang suka pakein delay dikit kali ya. Nah, jadi terkadang agak sedikit lebih mixing pop gitu ya. Jadi bisa ya ntar bisa eksperimen sih dengan delay ini sendiri. Reverb itu karena tadi kita udah atur di reverb awal, nggak perlu reverb ekstra sih di sini untuk di tangan kirinya. Tapi yang satu hal lagi, kok kayaknya kok suara piano saya dilawan dengan orkestra kok kurang kenceng ya gitu. Biasanya sih kalau untuk S piano, S ya, suara S itu lebih kenceng daripada suara natural. Tapi kalau teman-teman nggak ada S piano di LS01 gitu ya, bisa pakai piano 1, tahan voice edit di sini, pencet pianonya, pindah ke tombol layer, level pianonya naikin 16 yuk, atau naikin 18 semuanya. Jadi biar pianonya kedengeran lebih kenceng. Jadi pas dikawinkan dengan si orkestranya ini, dia dengan suara lebih kenceng yang pas gitu. Itu aja paling. Apakah menjawab pertanyaan? Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Yang berikutnya nih, Clyde. Yes. Dari Yohanes Sunjoko. Selamat okay. sore. Nah, pertanyaannya, apakah Yamaha bisa memberikan fitur baru di Electone, yaitu informasi orkestra range? Jadi kita tahu batas permainan kita sampai oktav berapa. Ini pertanyaan kepada produk spesial, Yamaha kantor pusat ya berarti. Iya sih sebetulnya ya. Oh oke, okay. Nanti kita coba masukkan ya informasi orkestra range sudah ada belum sebenarnya? Itu sebenarnya dari pengetahuan musik teori ya. Oh gitu. Jadi ketika kita sedang belajar belajar musik itu kita dapat pengetahuan itu dari teori musik. Oh teori musik bukan dari iya. produknya ya? Enggak, jadi karena kita setelah mengetahui produk setelah kita mengetahui teori musik itu kita implementasikan dalam permainan begitu. Kita iya baik jadi, piano ataupun elektron. Oh begitu ya yes. Oh jadi memang harus memperdalam ya ilmu teori musiknya seperti itu ya tapi alangkah indahnya tadi apakah bisa misalnya
ada software menulis gitu ya, ada software menulis misalnya yang saya pakai pernah ada Sibelius gitu ya. Itu misalnya kita tulis trompet nih. Oh, ternyata trompetnya kita taruh di sini, sol gitu ya. Itu udah merah gitu notnya gitu. Oh, berarti trompetnya nggak bisa sampai di situ. Apakah ini nanti ke depannya trompetnya pas dipencet sini udah nggak bunyi lagi gitu sesuai range-nya gitu. Mungkin ada banyak plus minusnya kali ya. Ada banyak plus minusnya. Apakah itu akan keluar atau enggak gitu ya. Nanti mungkin kita bisa tampung juga ya kali ya. Iya, kita bisa. Tampung dulu pertanyaannya untuk aspirasi. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Nih ada satu lagi. Okay. Ada kolom komentar juga ada ya. Ini yang sini dulu kali ya, yang Q&A. Ini bolehkah dijelaskan perbedaan karakteristik register pipe organ 1 sampai 10? Dan mungkin jenis lagu apa yang cocok dengan register pipe organ 1 sampai dengan 10? Oh ya, oke. Okay. Kak Bonsu, mari kita mulai. Pipe organ 1 sampai 10, kita memang diberi variasi range yang banyak sekali ya dari pipe organ 1 sampai 10 ya. Nah, ini tadi kan kita bahas pipe organ 1 sampai 5 ya. 1 biasanya untuk yang basicnya. 2 dan 3 lebih bright. 4 dan 5 lebih soft. 6 bisa juga kalian jadikan sebagai basic kalau kalian suka atau untuk yang soft. Ini antara soft dan menuju bright ya, kalau kita dengar suaranya ya. 7 bisa digabungkan dengan suara yang bright. Atau misalnya saya pakai 1 dan 7 nih. 7 karena sudah terlalu tebel banget 7-nya gitu. Jadi mesti dicari kalian sedang bermain di range yang mana saat memakai 7. Jadi kadang kita kalau lagi pakai organ campuran seperti tadi demo song yang awal itu kan udah agak campuran. Ketika kalian memain di range ini, kalau bisa pakai tone range-nya jangan yang terlalu menutupi yang bawahnya misalnya ini. Tebel banget gitu ya di atasnya kan ya, bawahnya jadi kedengeran tipis. Mungkin bisa jadi bawahnya yang kita pakai. Tapi jadi agak terlalu ke bawah gitu kan. Nah, jadi note yang kita mainkan itu juga mempengaruhi. Nah, misalnya karena udah cukup tebel, pipe organ 7-nya bisa saya layer sebagai bass juga. Nah, kita lanjut dulu ke 8. Pipe organ 8. Mirip dengan 7 ya. Cuma 7 agak lebih ngebas suaranya. Jadi bisa dijadikan 8 dan 1. Oke. Atau bisa juga. 9 bisa digabungkan untuk yang soft atau basic. Dan juga 10 sama gitu. Tapi ntar kadang-kadang setiap organis bisa menemukan racikan suara yang baru juga ya. Jadi dari teman-teman yang tiba-tiba nih setelah klinik ini mencoba-coba, oh ternyata pipe organ sekian dan sekian digabungkan bisa juga untuk suara ini ya gitu. Jadi membuka wawasan yang baru juga gitu. Dan ini bisa saya di-sharingkan juga dalam komunitas. Semoga menjawab pertanyaannya. Apakah menjawab pertanyaannya? Satu lagi bisa dia, Eklight? Oke. Okay. Mungkin tadi pertanyaan yang ini deh, dari Novira Siregar ya. Apa tuti boleh digunakan di bawah, misalnya string plus horn? Ah iya, untuk di bawah register lower keyboard ya. Bisa saja digunakan, cuman kan ya. Tuti itu kan berarti kan dia strings dan brass bermain note yang sama gitu kan ya. Nah, kalau kita mainin nih. Seperti ada satu brass yang satu oktav di bawah gitu ketika kita bermain tuti. Jadi, ini biasa kalau kita bermain dengan unison atau satu suara itu boleh gitu ya. Ini sama halnya dengan pakai octave strings ya. Pakai octave strings atau kita pakai tuti. Kalau kita main chord, dia terlalu tebal ke bawah. Jadi seperti kita main
misalnya sol do mi. Jadi seperti ada dua sol do mi. Sol do mi di atas dan sol do mi di bawah. Dengan satu kali pencet. Gitu. Jadi mesti hati-hati. Kalau kita main hanya dengan single note atau dua note yang emang pengen kita tebelin, boleh saja pakai tuti di bawah. Gitu. Tapi kalau ternyata itu malah menjadikan bumerang, kita jadi terlalu tebel suaranya, itu sebaiknya kita hindari dulu tutinya. Kecuali hanya main satu single note. Seperti octave strings juga gitu ya. Kan octave strings berarti atas dan bawah gitu. Kita pencet satu note itu tuh udah langsung kedengeran jebret octave gitu, langsung dua note sebenarnya gitu. Jadi enggak terlalu disarankan untuk memainkan octave, memainkan chord dengan menggunakan octave strings atau tuti sih. Seperti itu. Oke, masih ada beberapa pertanyaan sih Clyde. Nanti dulu kita lanjut boleh, dulu apa kita nanti? Lanjut Clyde? Dulu boleh ya. Maaf ya lanjut, teman-teman ya. Nanti lanjut dijawab ya. Okay. Terima kasih. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau lanjut dulu. Hani saya akan membahas karena mungkin sebentar lagi ada yang ingin kebaktian atau misa Imlek ya. Nanti kita akan sedikit bahas tentang Chinese instrument di sini ya. Nah, sebelum ke sana kita bahas dulu tentang percussion yuk. Oke, nah percussion nggak banyak yang ingin dibahas. Perhatikan juga range-nya, baik lagi ya, kita mesti pelajarin juga range-nya. Meskipun di luar range ya bunyi-bunyi aja gitu di sini. Tapi alangkah indahnya kalau kita mempelajari range dari instrumen itu, kita lebih tahu, oh optimalnya mainnya di sini nih gitu. Jadi yang bikin suara itu lebih optimal nomor satu adalah pengetahuan kita tentang tone range itu sendiri. Dan juga di range mana instrumen itu terdengar lebih nyaring. Itu yang mesti kita pelajari nanti semuanya ya. Saya pun juga masih belajar dalam hal itu. Nanti boleh kita saling sharing ya. Nah, ini untuk yang marimba. Oh, sorry, tutinya nyala. Oke, dua. Perbedaan tone karakter aja. Biasanya dua dan dua lebih soft ya. Satu lebih nyaring. Dan dengan volume yang sama, dia terdengar lebih kecil sedikit. Ini seperti kalau teman-teman ngelihat pemain marimba itu, dia ada stick yang berbeda-beda ya. Ada yang hard, ada yang medium, ada yang soft. Nah, itu membedakan dengan karakter yang kita mainkan juga nih, teman-teman. Marimba 1-2-3 ini. Jadi nanti bisa dicari, butuhnya marimbanya yang bright atau yang soft gitu, tergantung iringan yang teman-teman mau mainin gitu. Pemain marimbanya ingin pakai stick apa gitu. Stylophone itu sama seperti stylophone itu seperti marimba yang lebih kecil dengan oktav yang lebih tinggi gitu ya, termasuk suaranya bisa lebih tinggi dan lebih nyaring. Jadi kalau bisa kita nggak main stylophone di bawah sih, main suaranya agak ke atas sedikit gitu, karena tone range dia juga agak tinggi. Glockenspiel sama kasusnya dengan xylophone, cuma ini dia alat musiknya bukan kayu ya. Jadi mesti dicari tone range yang pas, note paling rendah apa, note paling tinggi apa. Nah, balik lagi ada glockenspiel normal, ada glockenspiel yang biasa untuk konsep gitu ya. Kalau nggak salah itu dia tone range-nya agak beda tuh. Ya teman-teman bisa anggap aja ini lagi konser semuanya, jadi alat musik yang teman-teman punya itu super canggih semua di depan, jadi tone range-nya itu yang benar-benar paling maksimal gitu. Ibaratkan aja teman-teman boleh berpikir seperti itu ya. Lalu untuk chimes yang paling sering digunakan juga ya, ini bisa dijadikan untuk gamelan nih teman-teman. Kita coba gabungkan chimes 3. Chimes 3 kita gabungkan dengan saya gabungkan chimes 3 dengan glockenspiel 3. Chimes 3-nya saya naikin 1 oktav ya. Terus karakteristik gamelan, saya belum pernah sejauh ini sih ya, nanti teman-teman boleh kasih tahu juga gitu. Kalau misalnya ada, saya belum ketemu gamelan yang on tune pas gitu, kayak 440 Hz kalau di tuning gitu ya. Jadi karena belum ketemu gamelan yang pas,
di sini saya mengimitasi suara gamelan yang cenderung off tune sedikit. Jadi tuningnya saya mainin, teman-teman. Bisa plus 20 ke atas atau minus 20 ke atas. Ya, bisa dijadikan suara gamelan nih, teman-teman. Chimes 3 dan gua akan spell 3. Nah, gamelan berarti kan termasuk dalam musik etnik gitu ya. Jadi etnik gamelan ini bisa bermacam-macam nih, teman-teman. Nanti bisa ditanyakan juga ke orang yang memang spesialisnya adalah musik etnik. Perbedaan dari gamelan Bali, perbedaan dari gamelan Jawa gitu ya. Itu kan kadang berbeda karakteristik. Kalian bisa juga self searching juga di YouTube mencari imitasi suara yang paling mendekati. Di sini saya mencoba mengimitasi suara ke arah gamelan Bali, mencari suara yang agak sedikit lebih bright. Jadi saya mencari suara yang bright apa sih deket-deket sini. Oh, ternyata chimes 3 dan gluken 3 ya gitu. Lalu saya coba off tune kan, dapatlah dia seperti suara gamelan gitu. Jadi teknik penggabungan ini bisa kalian teman-teman cari. Oke, misalnya suara gamelan Jawa itu misalnya agak soft gitu ya. Nah, teman-teman cari suara yang agak soft apa sih gitu. Terus teman-teman bisa mainkan. Misalnya terdekat sini pakai vibrafon nih. Jangan lupa scale pentatonisnya apa aja ya. Dia kan tidak ada re, tidak ada la ya gitu. Jadi teman-teman mainkan do mi fa sol si gitu. Hindari not re dan la saat menggunakan etnik gitu. Sekarang kita masuk sedikit ke etnik Chinese, teman-teman. Wah, di sini banyak sekali ya untuk alat musik etnis Chinese-nya dan juga untuk Japanese dan juga untuk Arabic juga ada nih, teman-teman. Lengkap sekali. Cuman hari ini saya akan membahas dulu untuk yang terdekat, mungkin untuk teman-teman mengiringi misa kebaktian dari tahun baru Imlek akan saya menggunakan alat musik etnik Chinese ya. Jadi hari ini saya menggunakan membahasnya ke sana. Kucing. Nah, pentatonisnya kan do re mi sol la ya. Meskipun di D mayor atau E mayor, do re mi solanya dari not yang ada di tangan nada tersebut. Tergantung teman-teman mengiringnya di mana. Jadi hindari not yang lain saat menggunakan ini. Biasanya pemain kucing itu ada yang bisa gitu ya. Tergantung teman-teman mau main kucingnya seperti apa. Di sini saya ingin mainnya hanya yang normal untuk mengiringi pam pam pam. Kakinya saya pakai pizzicato bass. Kucing satu atau kucing dua? Nah, harus seperti teman-teman. Oh, pemain kucing berarti dipetik gitu kan, bukan digesek gitu kan, yang pasti obviously gitu kan. Nah, jadi bermainlah seperti engkau sedang memetik kucing itu gitu. Jadi akan sangat beda caranya kalau teman-teman bisa. Atau misalnya teman-teman mainnya di gitu ya, seperti main string, sebenarnya bisa jadi beda.
Daripada kirimu sih emang agak aktif gitu, seperti pemain kucingnya juga sedang bermain. Nah, kalau memang teman-teman ingin bermain solo, berarti kanannya bermainlah seperti tadi saya pilih suara erhu. Erhunya nah digesek kan. Nah, di sini saya mau eksperimen sedikit, ada yang namanya horizontal pitch. Ya, jadi bisa dieksperimenin seperti sedang bermain seperti aslinya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman memilih untuk kanannya seperti itu, kirinya emang sudah main seperti kucing gitu, kan bisa kita kan ada yang alat musik melodik, alat musik ritmik gitu kan ya. Kucingnya saya jadikan ritmik gitu. Nah, jadi kucingnya sebagai resikonya nggak boleh bermain. Nggak boleh main seperti ini gitu, biar lebih mirip kucing. Tapi untuk alat musik melodiknya bisa pakai erhu atau bisa juga pakai tice ya. Yang uniknya kalau teman-teman taruh tice-nya di lead voice, teman-teman pakai tice di lead voice, karena dia di lead voice teman-teman hanya mendetek satu suara ya. Lead voice itu hanya bisa mendetek satu suara, tidak bisa mendetek chord. Jadi saya pencet do. Do-nya saya tahan aja, tapi re-nya saya main-mainin. Daripada kita main. Ada sedikit cheat note juga di sini ya, kalau kita pakai lead voice. Tapi nggak bisa digabungin dengan upper 1, nanti do-nya ketahan. Jadi mesti hanya lead voice sendiri. Seperti itu. Oke, nah di sini sih biasa yang sering digunakan kalau untuk kita alat musik iramanya bisa pakai kucing ya teman-teman ya. Atasnya bisa pakai erhu, bisa pakai tice, tergantung yang kalian suka. Di sini ada banyak banget nih suaranya nih. Yang chin, ada liu chin, san chin. Nah semuanya teman-teman bisa coba searching juga lebih dalam apa sih alat musik itu gitu ya. Tone range-nya di mana gitu ya. Supaya teman-teman bisa eksperimenkan juga. Tadi saya baru bahaskan secara kulitnya dulu untuk teman-teman bisa praktekkan terdekat ini. Nah, sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan sebelum kita pindah ke sesi dari Kenan Lui. Ini ada pertanyaan dari Dion juga namanya nih, Dion Andika. Oh ya. Halo, selamat sore Kak. Mau tanya untuk keyboard, biasanya yang di gereja selain seri PSR, apakah seri keyboard yang lain untuk bisa dimainkan supaya dapat harmonisasinya? Gimana? Maaf. Selain PSR, ada ya, seri keyboard lain nggak yang bisa dimainkan untuk supaya dapat harmonisasinya? Basically sih sebenarnya pengetahuan yang harus kita implementasikan ya ke permainan kita ya. Jadi keyboard itu hanya membantu kita, oh ternyata di sini di keyboard ada suara ini gitu. Nah, kebetulan karena di sini kita menjelaskan tentang Yamaha LS02 dan mungkin tadi menyinggung PSR ya. Itu juga lumayan nih, world-nya lumayan banyak di sana gitu. Jadi nggak hanya suara piano saja atau organ saja, karena dia suara pilihannya cukup lengkap. Bisa kita manfaatkan bagaimana sih cara dengan menggunakan LS02 dan PSR ini supaya dia terdengarnya seperti orkestra gitu. Jadi bagaimana cara menjadikan orkestranya itu lebih ke arah not yang ingin kita mainkan. Kalau di sini kan kita menggunakan bass, tangan kiri, dan tangan kanan gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan keyboard,
itu kita nyambungkan dua tangan saja kan, tidak ada bassnya. Jadi bassnya pindah ke tangan kiri. Bassnya bisa pindah ke tangan kiri gitu. Jadi minimal ada bass dan chordnya ketika kita sedang bermainkan di alat musik itu. Oke, okay. Ini untuk sudah menjawab pertanyaan selanjutnya sih dari Dion itu. Jadi bagaimana cara mengatur suara keyboard biar suaranya lebih terdengar kalau dalam sebuah band? Band ya. Kalau band berarti kan biasanya di sana sudah ada bassnya mungkin ya. Biasanya ya ada bass, gitar, ada keyboard dan juga drum ya pada umumnya ya. Oke, okay, nah ini kalau kita bermainkan di keyboard, kita tidak perlu bermain bassnya lagi kalau sudah ada bassnya di sana. Jadi kita hanya main chordnya saja. Kita hanya main chordnya saja. Bassnya nggak usah dimainin, ntar nabrak sama pemain bassnya. Bass, fungsi bassnya gitu. Jadi hanya main chordnya saja. Jadi lebih fungsinya lebih nebelin ke daerah arah tengahnya gitu. Dan kalau di band kan pasti sudah ada vokalisnya mungkin. Jadi kita tidak perlu main melodinya juga lagi gitu. Sama halnya dengan tadi kita mengiringi. Tadi saya sambil nyinggung juga ya, kita kan menggunakan ini untuk mengiringi kan, berarti kan kalau sudah ada penyanyinya atau sudah ada choir-nya, kita tidak perlu main melodinya lagi sebetulnya teman-teman. Nah, tapi apa boleh buat gitu ya, saya juga paham kondisi dari tiap-tiap orang atau paduan suara yang kita iringin kan kadang ada yang susah menebak melodi dengan tepat gitu, apa boleh buat ya kita bantu dengan melodi juga gitu. Tapi kalau alangkah indahnya kalau choir-nya sudah bisa, kita tidak perlu main lagi melodinya. Oke, mudah-mudahan cukup puas ya. Tadi ada lagi di pertanyaan dari Cornelius Selo Artmanto. Oke. Saya masih baru menggunakan Stage ILD 02. Tadi di awal kan Clyde main Amazing Grace. Ada pergantian suara tiap bagian lagu dan pergantiannya tuh bisa smooth. Bagaimana sih cara melakukan hal tersebut? Tadi sekalian saya menyinggung tentang di layar utama sini ya. Layar utama sini kita balik lagi. Ada tulisan foot switch. Nah, foot switch ini ada left foot switch dan juga right foot switch. Untuk right foot switch ini berarti tadi di pedal expression yang kuping kanan. Kan kalau tadi kan saya contohkan yang super articulation voice menggunakan kuping kiri ya, teman-teman semuanya ya. Nah, ini kita menggunakan kuping kanan nih. Nah, kuping kanan ini kita aktifkan di foot switch bagian right. Ada yang shift atau user. Ada jump juga. Nah, apa aja sih bedanya? Kalau shift ini berarti dia akan geser dari memori 1 ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baik lagi ke 1. Gitu ya. Nah, kalau untuk user, ini kita bisa set sendiri. Oh, ternyata abis 1 mau ke 5, abis itu mau ke 2, terus ke 6, terus baik lagi ke 1. Gitu. Suka-suka kita, itu kita pakai user, kita set sendiri. Berikutnya mau apa. Nah, kalau tadi itu saya pakai registrasi shift itu. Jadi ketika saya bermain dengan suara yang bright gitu ya, saya pakai suara yang bright. Tendang. Saat kita sedang phrasing up naik nafas itu, kita tendang suaranya. Kalau kita tidak tendang, nanti kedengaran tidak smooth perpindahannya. Seperti kaget gitu ya. Ya, oke. Nah, lebih bagus menggunakan register shift itu untuk kita pindah-pindah suara daripada kita pindah pencet, sibuk, terus pencet lagi, sibuk. Ya, untuk menghindari kesibukan kita pencet-pencet ini, kita pakailah si foot switch ini. Biar lebih smooth juga pertama untuk perpindahannya, dan phrasing dari suara yang kita mainkan itu juga lebih optimal. Gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Satu lagi boleh? Boleh. Nanti sisanya kalau misalkan masih ada yang ada pengen ditanyakan di kolom chat, nanti Clyde abis pas sesi Kenan bisa jawab ya. Yes. Yep. Ini kalau di LB02 yang reverb tidak ada page 3 dan 4 ya. Ini dari Bagaskara Adi Cahya. Selamat sore. Selamat sore.
Untuk di ILB02, page 1 dan page 2 itu digabungkan di halaman pertama. Jadi di halaman pertama itu sudah langsung termasuk tipe hall dan time-nya juga dan depth-nya juga, page 1 dan 2. Lalu untuk yang page 3 itu memang tidak ada reverb-an instrument, jadi kita mesti pencet manually ya. Pencet 2 kali tombol organnya, terus nanti ada reverb-nya kita set 20 gitu. Terus pedalnya pencet 2 kali, nanti reverb-nya yang 8 kita naikin jadi 20. Tapi kalau untuk reverb yang page keempat, itu sudah ada di reverb page kedua dari LB02. Gitu ya. Jadi di LB02, reverb page kedua, itu sudah mengandung si LS02 reverb page 4 yang mengandung elemen untuk rhythm punya reverb gitu. Oke. Oke. Satu lagi kali boleh ya? Oke. Sambil kanan siap-siap. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kunto Aji Wijaya. Aku pikir Kunto Aji artis itu ya. Waduh. Ini suara gamelan Jawa tadi apa ya yang Clyde mainkan? Oh iya, kalau yang tadi saya mainkan ya, tapi ini masih roughly ya, nanti teman-teman boleh eksperimen sendiri lagi. Kalau tadi saya menggunakan vibrafon 1. Vibrafon 1 campur celesta 1. Jangan lupa di detune, ini belum saya detune. Oke. Sisanya nanti kita jawab di kolom chat ya. Oke. Clutch sudah selesai apa satu lagi? Ya, closing session sudah. Udah, pas. Oh, sudah. Yes, kita harus pindah. Time is of the essence. Kita pindah. Tapi ke kanan. Karena kanan masih siap-siap satu lagi deh. Oh, boleh. Aku biasanya manggil Dion nih. Oh iya. Okay. Jadi Clyde Dion. Dari Kayla Geraldine. Nih, pertanyaannya, berapa perbandingan volume suara untuk akord dan melodi pada waktu mengiringi lagu untuk jemaat? Biasanya, kalau saya untuk melodi, ini kita bicara kotak full ya, jadi volume full paling atas mentok gitu ya. Volume full paling atas mentok itu untuk yang melodi atau dikurangin satu, biasanya dikurangin satu. Ya. Untuk yang harmoni, biasanya saya dari full turun 1-2. Turun 2 kotak dari full seperti ini. Yang bass juga turun 2 kotak dari full biasanya. Brilliance-nya saya di tengah semua normal. Kecuali nanti di gerejanya setelah saya dengar kan kadang suka ada main dulu satu lagu atau kita sound check dulu sebelum kebaktian mulai ya atau misa mulai kan biasa kita bisa sound check dulu sebentar. Nah, ternyata karakter gerejanya terlalu mendemi naikin brilliance-nya baru kayak gitu. Oh ternyata terlalu bright banget di sana, kita turunin brilliance-nya baru gitu. Jadi semuanya set di tengah dulu aja semuanya biar gampang. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Sekali lagi kalau misalkan kurang jelas atau mau ditanyakan, silakan di kolom chat bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih banyak Clyde. Terima kasih, sampai jumpa di kotak chat. See you. Thank mari kita ganti ke Canon Wii ya. Kita panggilkan Kenan. Tapi saya mau ini dulu boleh ya sambil perpindahan ke Kenan. Nih teman-teman, sekarang kan kita Yamaha lagi ada kontes nih untuk dibuka untuk umum. Saya mau share screen belum bisa tapi sebentar. Jadi kita ada kontes namanya How Music Change Your Life karena Kenan Yamaha kurusan. Sekarang lagi perayaan 50 tahun. Kenan kurusan. 50 tahun Yamaha di Indonesia. Jadi kita ada video kontes ya, bikin short movie kontes. Deadline-nya sampai 28 Februari. Sebentar, aku mau share screen sebentar ya. Ya, maaf sebentar lagi ya. Jadi kontesnya itu dibuka untuk umum dalam rangka perayaan 50 tahun Yamaha Musik di Indonesia. Acaranya sampai kita tunggu videonya sampai tanggal 28 Februari. Nah, ini sebentar.
Ini teman-teman sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sebentar. Belum kelihatan? Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Coba saya ulang ya. Maaf ya. Jangan pada kemana-mana dulu nih. Ada Kenan. Sesaat lagi. Nah, ini short movie contest dalam rangka perayaan 50 tahun Yamaha Musik di Indonesia. Jadi hadiah juara pertamanya teman-teman dapat YC61. Ini synthesizer ya. Kemudian juara dua dapat Yamaha DTX6. Ini tipe terbaru. Dan juga juara ketiga dapat gitar LL16M. Silakan registrasi, kemudian submit videonya paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Jadi ini festival film pendek ya teman-teman. Silakan ceritakan bagaimana musik berpengaruh atau berdampak pada perubahan dalam diri teman-teman sekalian. Oke, mudah-mudahan pada ikut semua ya. Baiklah, silakan Kenan, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, biar kayak wartawan. Ada adegan ininya. Selamat sore, teman-teman. Mungkin dari tadi ada yang memperhatikan sesi Clyde itu. Kalau pasti sudah dibahas di awal-awal. Kalau kita mau main elektron, misalkan kita punya data di USB, hal pertama yang kita lakukan, supaya datanya nggak kecampur, andai kata misalkan di satu gereja itu sang organisnya kan suka ganti-gantian, lalu setiap orang punya preferensi pribadi, mereka bisa pakai registration menu di sini, dan misalkan kita punya data custom, pastikan datanya berantakan tuh. Nah, supaya kembali pengaturan awal, seperti biasa, sebelum kita main, pencet utility, initialize, execute, dan initialize. Ini untuk membersihkan data Electron ini biar kembali menjadi preset di awal. Jadi setelah ini, Electronnya akan mati sendiri, dan dia merestart dan kembali ke pengaturan awal jadinya. Lalu misalkan kita mau pasang data kita, tinggal colok USB. Nah, kalau tadi sudah dibahas mengenai detail-detail cara-cara bikin suara, balancing, mungkin belum terlalu detail karena waktu keterbatasan waktu dan tempat. Di sini saya akan membahas fitur dari Electron, terutama di sini nih, ada dua tombol di paling kanan atas display select ini. Mungkin kalau kelihatan nanti ada MDR, dan di bawahnya ada internet untuk versi Electron 2015 atau lebih tua. Kalau yang sudah lebih baru, dia tulisannya audio. Mungkin teman-teman, ini saya akan bahas mengenai MDR dulu. Ini mungkin sudah ada yang tahu. MDR itu untuk mengatur seperti apa ya bilangnya ya? Media. Kalau di HP itu kita bisa rekam. Di sini saya coba colok USB. Sudah. Lalu kita tekan MDR dulu saja. Ini sama seperti di ILB02 ya fungsinya. Jadi untuk menyimpan data, merecall load data, atau merekam performance MIDI kita. Nah, di sini coba saya langsung aja contohkan. Contohnya misalkan lagu pop deh. Ini. Kita coba cari satu rhythm yang saya suka. Ya, kita suka. Misalkan. Ya, katakan. Ini deh. Cool funk. Tembonya segini udah oke. Kita. Tadi udah bahas memori kan ya? Udah ya. Kita rekam apa save di memori nomor 1 untuk merekam, untuk memastikan temponya. Oke, sudah. Katakan sekarang kita mau cari, kita butuh suara ya, misalkan ini untuk kategori misalkan lagunya seperti pop, lagu pop. Di tangan kiri saya ingin suara brass, trompet-trompet semua keluar. Oke. Di sini pengaturannya saya coba pakai suara brass. Untuk pengaturan ini sebenarnya teman-teman bisa cari sendiri, preferensi pribadi. Kalau ini ada preferensi saya. Ini ada trompet, lalu tune-nya tadi saya, ini sekarang saya naikkan. Mungkin tadi kalau teman-teman ada yang melihat,
gamelan tune-nya ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan. Nah, sini trompet maksudnya seperti, bayangkan ada 4 pemain brass. Satu trompet, satu trombon, dua trompet, satu trombon, dan satu saksofon. Ya nggak mungkin mereka pasti tuning-nya ada yang beda sedikit pasti. Nah, ini untuk memanusiakan elektron. Nah, ini. Ini saya pakai trombon. Sudah, lalu di rekol, simpan ke memori satu. Lalu di tangan kanan saya mau pakai suara organ, jazz organ. Oke, kita tinggal cari aja. Untuk preferensi pribadi saya nggak ada yang fix untuk jazz organ. Tinggal dicari aja yang cocok yang mana. Kayaknya ini cocok. Oke, lalu di kaki saya akan menggunakan suara super articulation. Di sini ada yang contohnya S, fingered bass. S itu kalau di layar ini, di pojok kiri ini, tulisannya S artinya super articulation. Dia adalah teknologi terbaru Yamaha yang ada dari, mungkin kalau ada yang tahu Tyros 4. Tyros 4 itu di sebelah kiri ada dua tombol, SR1 dan SR2. Super articulation 1 dan super articulation 2 itu gunanya seperti apa? Misalkan di sini. Nah, ini saya barusan di kaki tendang ke kiri, ada salah satu kupingnya itu tendang ke kiri. Nah, itu. Jadi, misalkan ada suaranya seperti itu. Oke. Ini andai kata skenarionya adalah kita sudah tahu lagu yang mau dimainkan saat misalkan misa atau bukan, katakan bukan misa, perayaan mungkin, atau untuk mengiringi penyanyi, atau kita mau bikin suara untuk, ya katakan mau bikin cover di elektron, di YouTube, terserah. Kalau kita mau sebelum main itu kita rekam dulu biar rapi, di sini kita pakai MDR, pilih satu slot yang kosong, kita pencet record. Record ini sangat krusial karena record dari MDR itu bisa diulang-ulang. Diulang-ulang dalam arti satu panel ini di atas, upper keyboard, dia terpisah dari lower keyboard dan pedal key. Jadi andai kata kita mau rekam sekalian semua, bisa. Tapi satu persatu juga bisa. Di sini saya akan coba rekam satu persatu. Setelah tekan tombol record tadi, kita tekan tombol play. Pastikan di sini sudah ada waktunya berjalan. Rhythm yang tadi saya mau coba rekam. Ini manual ya. 1, 2, 3, 4. Pam. Fill in. Yang barusan itu jangan lupa setelah selesai di stop. Ini akan terekam dan di sini muncul pasti namanya sesuai berapa kali kita rekam. Misalkan baru pertama kali rekam akan keluar song 001. Tapi karena ini sudah banyak juga lumayan jadi song 006. Nah tadi kan baru sekarang datanya ini sudah ada. Tapi kalau kita play baru hanya rhythm saja. Dan rhythm ini dia termasuk di layarnya ada 4, ada banyak tombol. Yang dia termasuk di kategori kontrol di sebelah kanan bawah sini. Kita play saja. Dan dia akan bunyi. Nah, kalau misalkan PD, kita bisa langsung misalkan seperti ini nih. Saya akan coba untuk merekam semua, kembali lagi semua, kecuali rhythm. Jadi di layar ini kita bisa tekan tombol kontrol menjadi play. Di sini ada keterangan ya. Ada di sini ada keterangan upper, lower, pedal, lead, keyboard, percussion dan control. Kalau kita tekan tombol control sekali dia akan menjadi tulisannya play di atasnya. Kita tekan sekali lagi off. Kita tekan sekali lagi dia kembali ke rec. Nah, ini kita jadikan saja play, artinya dia akan memainkan apa yang sudah kita rekam tapi tidak dipengaruhi apa yang akan kita mainkan. Lalu dipencet play supaya misalkan mau
kita mainkan semua nih sekarang nih semua ya. Lagunya mungkin teman-teman ada yang tahu ini ya cukup. Ya. Nah itu selesai. Nah, tapi banyak salah tadi saya mainnya, banyak kepleset-kepleset. Misalkan teman-teman mau rekam nanti ya katakanlah main lagu belum terlalu lancar tangan kanannya atau tangan kirinya atau kakinya saja, bisa satu persatu. Caranya tadi kan saya sudah rekam tangan kanan, tangan kiri dan kaki, tapi ritmenya itu sudah direkam dulu sebelumnya. Prinsipnya sama. Jadi coba kita sekarang mencet tombol record lagi lalu tulisan override. Kita mau rekam dari tangan kiri dulu. Oke, pastikan sekarang semua kategori upper, lower pedal control yang mau direkam itu tulisannya rec, yang tidak mau direkam itu play. Jadi di sini saya akan mengkondisikan tulisan lower-nya ini menjadi rec atau recording. Oke, kita play sekarang. Jadi sekarang saya akan cuma merekam tangan kiri. Teman-teman bisa ini jadi cuma rekam satu persatu tangan saja. Bentar. Voicing-nya ya nggak terbatas, karena polifoni di elektron ini sangat banyak sekali. Nggak terbatas di 1, 2, 3, atau 4. Ada ratusan. Sudah, sekarang kita mau rekam tangan kanan saja. Oke, kembali ke yang tadi. Caranya, record, override, lalu pastikan bagian yang kita mau rekam itu menjadi recording. Dan dalam hal ini, sekarang upper. Tadi kan lower, sekarang upper di sini. Kita tekan play untuk memulai fase rekaman ini, sesi rekaman kalau bilangnya dunia profesional. Dan kita tunggu lagi sampai dia bunyi. 1, 2, 3, 4. Tangan kanan doang atau di atas saja, nggak terbatas tangan kanan saja ya, jadi boleh dua tangan di sini. Lalu sekarang saatnya ke kaki ya. Kaki ini adalah yang paling katakanlah di sini paling sibuk karena ada super articulation tadi. Coba perhatikan suara vroom-nya ya. 1, 2, 3. Sudah selesai ya, stop aja. Nah, ini prinsipnya adalah, jadi kalau menggunakan tombol MDR ini, selain kita bisa merekam, mengsimpan data yang kita sudah tadi, registrasi kita sudah selesai bikin, sudah selesai atur, bisa di-save, lalu kita kapan-kapanpun butuhkan bisa load. Selain itu, kita juga bisa merekam permainan kita secara MIDI. Jadi, setelah kita rekam di sini, kalau USB-nya kita colok ke komputer, dia adalah datanya .mid atau MIDI. Dan MIDI ini jangan kaget ya, kalau misalkan kita play di komputer itu bisa, tapi yang keluar suaranya nanti bakal piano dengan vibrato yang sangat parah. Misalkan toing, 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 dan suara seperti ini pasti kacau balau. Gimana caranya kalau kita mau play langsung di elektron, di komputer, tapi suaranya dengan seperti yang kita mainkan sini, ntar di tombol internet. Oke, jadi yang tadi, sekarang kita sudah punya data lagunya ini, sudah cukup rapi. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat di layar sini, saat kita tekan play datanya, kita jadi data yang tadi kita play, sini ada tombol tempo sebelah kiri ini, dia ada 100%. Jadi kalau di elektron ini kita bisa percepat atau perlambat, andai kata tadi ya, kita mainnya belum bisa, kita bisa pelanin dulu.
ini saya coba putar-putar-putar jadi 65% dengan lagu yang tadi, tapi temponya 65%. Jadi kalau kita mau rekamnya tangan kita belum lancar, ya bisa dipelanin lagi. Pelan. Penyanyinya butuh, cepetan dong, lambat banget sih, jadi tinggal cepetin. Lebih lagi, bisa. Nah itu. Itulah fungsinya tombol MDR. Ada lagi sebenarnya, supaya nggak ngaco, di sebelah kanan atas ini kita ada tombol tools, kita tekan tombol tools. Tools ini seperti klik kanan pada file kalau di komputer. Nanti ada keluar create folder atau bikin folder baru, ganti nama, change name atau rename, copy, delete, convert information. Information itu seperti properties, akan ketahuan ukurannya berapa. Convert, misalkan data dari ILS ini kita mau main ke ILS 01, atau sebaliknya dari kalau dulu masih ada disket ya, dari seri IL, atau sebelumnya bahkan di 01 tuh ada smart media card, tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Dan delete, ya gampang, itu untuk menghapus, copy, change name. Nah, di sini saya supaya nggak ngaco, kita ganti change name. Katakanlah kini kita hapus. Sekarang tanggal 30 Januari, kita ganti filenya menjadi namanya 30 Jan. Dan itu sekarang di layar tulisannya adalah 30 Jan. Kita kembali ke song, dan that's the principle of gunakan MDR. Ya, ini separuh perjalanan kita, lumayan cepat ya. Dan sebenarnya gampang kan, teman-teman. Jadi prinsipnya, kalau kita udah tahu lagunya mau nyanyi lagunya apa, berapa kali diulang, dan sudah fix ya, sudah fix. Jadi daripada misalkan mau, daripada kita saat hari H-nya ambil resiko main secara live, bisa seperti ini. Main, tinggal di play. Atau kita rekam salah satu bagian saja. Satu, misalkan tangan kiri bagian lower keyboard. Nanti pas hari H-nya kita mainkan tangan kanan saja di atas. Bisa. Atau kakinya kita sudah rekam. Kita ya nggak mau main pakai kaki gitu. Atau ada kendala kaki kita sepatunya basah, bau banget gitu. Jadi terpaksa ditutup dulu. Bisa. Main dua tangan saja. Tinggal on dan off dari saat kita play. Di sini ada layar ini, ada 6 fungsi ini. Kita tinggal play atau off atau ya play atau off. Ya, itu dari separuh perjalanan mengenai tombol MDR. Mungkin kita buka sesi pertanyaan jawab mengenai tombol MDR ini. Sebelum kita lanjut ntar ke sesi terakhir yang paling ditunggu kayaknya. Kayaknya ya, nggak tahu sih. Oke, apakah sudah ada pertanyaan? Coba kita cek. Oh ini MDR. Pertanyaan. File hasil perekaman dengan MDR ini apakah bisa di-convert ke format WAV? Oke, pertanyaan yang luar biasa bagus. Karena itulah yang akan kita bahas setelah ini. Bisa. Jadi bisa. Jawabannya bisa. Tapi ada kondisinya. Pastikan Electron Anda semua sudah di-update ya. Untuk OS. Untuk operating system-nya. Gimana caranya? Kita ke utility. Di sini tombol utility kita tekan. Stack. Lalu di layar utama ini kita jangan pencet execute. Kita mau di atasnya itu ada tombol version. Kita tekan. Dan dia ada version 2,21. Kalau sudah 2,21, kalau nggak salah 2,16 ke atas, itu sudah ada fungsi untuk merekam jadi WAV. Tapi kalau sudah 2,21, langsung WAV bisa. Atau Anda beli elektronnya setelah tahun 2015, langsung jadi audio. Tombolnya di sini ada internet, menjadi audio. Nah, andai kata yang sudah punya elektronnya udah lebih lama, 2013, dan belum di OS-nya belum di-update, sebenarnya gampang sih, tinggal ya di Google aja gitu. Misalkan, update OS Yamaha Stagia ILS 02C. Nanti akan keluar. Biasanya saya download dari website-nya Yamaha USA. Tapi kalau mungkin ada yang mau, nanti link-nya akan dibagikan untuk yang belum update saja. Tapi kalau yang sudah update, sudah aman sekali. Ya, jadi itu untuk menjawab pertanyaan tadi, dirubah jadi WAV, bisa. Pakai fitur audio yang setelah ini akan kita bahas. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, Kenan. Dari Raditya Budi. Kok tadi dari Cornelius? Oh, Radit, ya. Cornelius Selo. Berikutnya Raditya Budi. Kenal ya? Kenal? Kenal, tahu. Cara connect Electron sebagai keyboard controller ke DAW bagaimana ya, Kak?
Ya, jadi connect keyboard. Sebenarnya kelompok Yamaha atau dari grup Yamaha, semua keyboardnya itu 90% mempunyai konektor USB to host. Jadi USB yang seperti printer, USB B kalau nggak salah, yang bentuknya seperti roti tawar, itu tinggal colok dan connect ke komputer. Dan itu akan otomatis menjadi ya ini. Ya ini seperti roti tawar kan, bentuknya yang seperti itu. Di sini fokusnya. Ya inilah pokoknya USB B printer. Bilangnya USB printer aja, gampang kalau ke toko listrik. Terima kasih. Dan otomatis biasanya nanti akan ada, kalau nggak ada otomatis ya cari di DAW-nya, function atau preference ke MIDI, dan controller-nya dipastikan Yamaha. Kalau nggak mau pakai USB langsung, bisa pakai output MIDI. Di sini ada MIDI in dan MIDI out. Cuma Electone ini kalau dijadikan MIDI controller, dia pastikan suaranya itu mati ya. Karena kadang-kadang saya juga nggak pakai Electone untuk sebagai DAW sih. Tapi dia punya MIDI-nya itu satu suara beberapa layer. Jadi kadang-kadang kalau direkam sebagai MIDI, dia langsung ngerekam 3-4 layer langsung. Dan itu bikin suara VST plugins yang kita pakai jadi terlalu tebel. Nanti suaranya jadi ngaco. Tapi ya kalau rata-rata keyboard Yamaha, tinggal colok USB aja ke komputer. Langsung. Langsung. Jadi, ya, itulah kalau ngomongin DAW controller. Satu lagi, yep. Kenan dari, oh nggak ada namanya nih. Kak, bagaimana sih cara bikin rhythm sendiri? Bikin rhythm sendiri, pertanyaan bagus lagi nih. Sebenarnya ini masuk sesi yang lebih dalam, tapi secara singkat saja ya. Ini harusnya kayak, mungkin kita terpaksa ada sesi berikutnya sih yang misalkan bahas gimana cara bikin rhythm, atau bikin, tadi mungkin ada yang nonton saat Clyde main kan ada perpindahan suaranya otomatis, padahal dia nggak pegang-pegang, apakah itu black magic atau white magic atau menggunakan fungsi dari Electone. Nah, itu fungsi dari Electone, bukan black atau white magic, saudara-saudara. Bikin rhythm, bisa. Di sini ada yang tombol namanya rhythm program pattern. Jadi kalau dari satu kotak ini, kita pilih yang tengah-tengah sini. Jadi ini ada tombol gede, organ flute, di atasnya persis kita tekan itu, dan itu adalah bilangnya apa ya, fungsi untuk bikin rhythm. Dia ada banyak halaman, dan singkat saja ya, saya contohkan untuk merekam Electone punya rhythm sendiri. Ini bikin 2 bar deh. 3, 4. Dan itu jadi rhythm yang kita mau bikin sendiri. Tunggu Kenan, katanya suaranya hilang. Yo. Sebentar ya. Coba dipencet lagi. Oke, udah masuk. Oke, boleh diulang Kenan, tadi suaranya hilang. Ya, tadi pokoknya saya mainin. Dan ini hasilnya. Dan patut dicoba juga, sebenarnya kalau di ILS02C ini ada suara-suara baru yang sangat, menurut saya sangat praktikal, keren untuk mendukung musik gospel. Karena nggak usah panggil penyanyi gospel asli, kita tinggal tekan, ya salah. One, nah itu. Three, jadi habis satu, one, three, tiga. Nggak tahu ini ngaturnya gimana, tapi ada dua. Two, jadi terserah. Four. Jadi. Tentunya bisa, kita mau main sendiri dengan rhythm sendiri, bisa banget. Tapi mungkin diperlukan cara untuk mengatur urutannya. Karena kita kan pasti nggak bisa keburu tekan-tekan tombol semua saat main, ganti-ganti. Tapi ini intinya tinggal pakai dari tombol pattern, rhythm program pattern. Dan setelah selesai jangan lupa selalu kalau prinsipnya Electone adalah di save. Di sini saya akan save di user 1. Oke, kita save.
nanti akan keluar di sini, tombol rhythm ini. Di pojok kanan ini ada tulisannya 1 dan 2. Ini artinya user. User 1 atau user 2, tapi kita tekan saja tombol 1. Di layar ini ada tulisan lagi kategori-kategori user. Kita ke user 1, ke yang kita save tadi. Dan tendensi kalau rhythm yang bikinan sendiri, suaranya lebih kencang dari suara rhythm preset. Jadi saat memainkan menggunakan rhythm sendiri, kecilkan aja suaranya. Jangan lupa di memori kalau mau. Itu cara untuk membuat rhythm sendiri. Tapi mungkin kalau misalkan banyak yang bertanya dan berminat untuk mengetahui fitur ini, kita bisa bikin next webinar lagi mungkin. Tapi ya, karena ini masuknya sesinya lebih detail dan bikin takutnya ya bikin puyeng, tapi sebenarnya nggak terlalu puyeng-puyeng amat sih. Yang penting ngerti prinsipnya dan gampang nanti pasti. Ya, kebetulan kita ada rencana sih, karena nanti Februari mau bikin sesi lagi nih buat para worship player, organis gereja. Nah, nanti di sesi terakhir kita ada automatic email untuk survei ke teman-teman. Apa yang paling penting untuk membantu di, dan yang level berikutnya lah dari sesi hari ini. Benar. Jadi ditunggu ya komennya ya di link survei nanti pada akhir sesi. Nah, ada pertanyaan dari Kayla Geraldine. Kalau tadi kan di LS tuh Kenan. Nah, kalau di LB, apakah bisa membuat rhythm sendiri? Atau memang harus ILS? Sebenarnya kalau dari line up elektron, dari ILS 02C, ILB 02, ada juga satu lagi diantaranya yaitu ILC. Dan kebetulan saat ini di ILB belum bisa bikin rhythm. Jadi kalau kita punyanya di rumah misalkan itu ILB 02, ILB 2, kita belum bisa bikin rhythm. Tapi kalau untuk menjalankan rhythm yang kita bikin di ILS, ini misalkan tadi saya sudah bikin, lalu kita playback di 02 ILB, bisa. Jadi ILB sebagai, dia seperti cuma bisa baca, bukan bisa bikin. Dan kalau di ILS 02C dan ILC, itu bisa bikin rhythm. Karena layar sih, kayaknya karena layar sih. Jadi layarnya harus, karena butuh layar sih untuk bikin rhythm. Itu sih untuk menjawab pertanyaan. Ya, mudah-mudahan sesuai ya. Yang terakhir dari Lala Gozali. Oh, Miss Lala, apa kabar? Kenal juga ya. Kak Kenan, kalau perayaan besar, kita butuh cymbals roll yang smooth gitu. Ada nggak di EL series yang tinggal pencet aja seperti di keyboard TSR SX kali ya? Bukan RX. Ya, kalau elektron ini bilangnya seperti mobil tapi transmisi manual ya, misalnya, jadi harus disetting. Ada untuk simbal yang besar ya, kita pakai ini, registration menu yang orkestra full unit. Mungkin teman-teman juga di sini sudah ada yang sering pakai, kita pakai keyboard percussion, tapi harus kita harus pasang nanti suara simbalnya itu mau di note apa. Jadi keyboard percussion, kita tekan. Lalu ke user, karena kita akan mengatur suaranya ada di mana, pastikan, lalu ke assign. Suara yang biasa kalau mau simbal besar, kita ke orchestra kit ya. Di sini kit select, kit change, kita pilih orchestra, percussion. Lalu tinggal pilih suaranya, biasanya bisa orkest simbal. Atau orkest simbal 2. Pastikan cuma satu note ya, karena kalau dua note dipencet bersamaan, suaranya dia akan facing. Jadi suaranya nggak bulat. Nah, dengarkan. Kalau cuma salah satu, lebih bulat. Dia akan bunyi kalau saya tekan do di sini. Karena tadi saya atur untuk do ini bunyinya ya ada suara simbalnya. Mungkin supaya suara simbalnya lebih menggelegar, kita bisa tambahkan grand casa. Di sini grand casa mungkin pakai yang grand casa soft. Taruh di kaki misalkan, di do. Itu untuk menjawab. Jadi dari orkestra percussion ya, kalau bisa misalnya, karena itu adalah suara terbaru dari ILS 02. Oke,
Kalau yang ini sih di kolom chat ada komen sih dari Astrilia. Yeah. Mau dong kapan-kapan bikin webinar tentang gimana bikin rhythm program sequence juga Kak. Kok saya bacanya nggak lengkap. Oke. Biar lengkap. Jadi bisa bikin sendiri selain rhythm bawaan elektronnya atau pakai data Yamaha. Benar-benar. Emang kalau setelah tahapnya itu setelah kita bikin registrasi suara semua sudah siap, selanjutnya adalah bikin rhythm dan pasang rhythmnya. Jadi selain bikin, kita harus pasang. Dan itu yang katakanlah puncak kesulitan dari memahami program elektron. Itu yang paling dalam, bilangnya sih. Karena nanti ada hubungan dengan matematika. Wow, matematika? Matematika. Wow, luar jadi biasa. Jadi kita sebagai informasi tambahan, saya dan Clyde ini guru elektron IPPC juga, otak kami selalu berpikir mengenai matematika setiap mengajar IPPC. IPPC itu apa sih, Kak? Electron Professional Performance Course. Jadi itu kelas online, sekarang online, tapi kalau dulu selalu offline. Masterclass untuk pemain elektron yang mau bikin lagu sendiri atau aransemen untuk ya bisa mengikuti event atau untuk koleksi pribadi. Biasanya sih untuk ikutan JOC atau festival. Dan rata-rata untuk yang juara nasional kita sekarang akhir-akhir ini selalu mengikuti IPPCC untuk go international setelah itu. Tapi harus dari murid Yamaha Electron dulu ya? Harus belajar di Yamaha. Okay. Baiklah, jadi kalau ada yang tertarik join dengan IPPC, bisa. Silakan hubungi, nggak ada ya. Nggak ada ya. Nanti cek di website. Iya, website Yamaha. Website Yamaha gampang, teman-teman sekalian. id.yamaha.com. id.yamaha.com. Sejauh ini sih belum ada pertanyaan lagi, Kak Kenan. Oke. Silakan dilanjutkan. Markijut, mari kita lanjut ke sesi terakhir. Sebenarnya ini yang paling gampang. Kita tadi kan MDR, sudah ya. Lalu sekarang kita akan ke tombol ke bawah MDR, yaitu audio atau yang masih versi lama, internet. Kita tekan saja. Dan pastikan saat kita tekan, di sebelah kiri layar atas ini tulisannya audio ya. Bukan internet. Karena kalau internet berarti belum di-update. Sekarang kita mau merekam lagunya yang tadi saya udah mainin aja menjadi WAV. Dan sebagai informasi tambahan, WAV yang dihasilkan elektron ini adalah 16 bit. Dan dia cuma bisa baca juga yang 16 bit. Katakan di sini saya punya beberapa lagu yang 16 bit juga, WAV 16 bit. Ini dulu pakai rekamannya beberapa alat dari luar elektron, dari komputer. Ini waktu itu perform lagu Blackpink. Di aransemen sedikit. Dan ini di play di elektron. Ya, atau misalkan mau lagu ya Greatest Show juga udah ada, tinggal ya suara choir-nya saya ambil dari internet juga, download vocal only. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita mau bikin. Gampang. Kita tinggal pilih satu slot kosong, pilih, lalu record dan play. Prinsipnya sama seperti MDR, tapi jangan sampai kebalik karena programnya mirip sekali. Lalu setelah waktunya berjalan, kita main aja. Setelah selesai, pastikan tunggu suaranya hilang semua, lalu baru di-stop. Karena kalau suaranya masih ada, kita langsung stop, dia langsung cut di situ, dan suaranya akan hilang secara tidak natural. Setelah selesai, pastikan di sini sudah ada tulisannya audio underscore berapa kali kita rekam. Ini tadi di sini sudah ada. Yang kedua berarti audio underscore 002. Tapi kalau misalkan baru USB-nya kosong, akan keluar audio underscore 001. Dan itulah cara untuk merekam di audio. Sebenarnya segampang itu. Dan intinya cuma itu aja. Tinggal pencet MDR, kita pilih yang kosong, lalu record. Nah, kita sudah rekam tadi. Kan saya kan udah rekam tadi yang contoh lagu tadi di ini MDR. Kita misalkan sudah rekam, mau record jadi WAV, bisa. Pertama, kita tekan MDR-nya dulu, kita record dan play, pastikan waktunya berjalan. Ini adalah prinsipnya, berarti merekam audio. Lalu saat waktu sudah berjalan, kita ke MDR, pilih data lagu yang kita mau play, lalu kita play. Dan play.
sementara kita pastikan di audionya masih berjalan untuk merekam. Nah. Oh, temponya masih berjalan. Oke, udah selesai. Pastikan kita kembali ke audio lalu stop. Kalau enggak nanti jalan terus, nanti dia bikin file sendiri. Oke. Sebenarnya kalau di Electron, kita kalau punya teman yang main alat musiknya audionya mono, bisa kita untuk jam session bareng di Electron. Oke, yang tadi saya hapus ya, karena pemain suara bassnya di situ salah-salah. Sebentar, saya coba ambil salah satu alat dulu. Di sini saya ingin memperkenalkan. Jadi Yamaha bikin nggak cuma Electron. Enggak. Bikin motor juga? Enggak. Nah, ya, jadi di sini coba ya. Ini kan bass, lalu satu jack. Di sini saya coba colok ke line in. Di sini tulisannya mic atau line in, pastikan kategorinya line in. Dan input volume-nya dinormalkan. Bentar, gede dulu. Nah, ini. Jadi yang tadi kalau kita mainkan, saya matikan saja pedalnya karena ini salah-salah banget. Di sini kan, lalu kita dengarkan. Tunggu dulu karena lama tadi kan. 2, 3, 4. Cukup kedengeran ya, jadi misalkan ini pemain lain ya, teman-teman atau ya cobalah. Jadi saya mau merekam suara pedal di sini yang tadi itu dimatikan dan kita ini dulu deh. Jadi dari MDR saya akan play suara pedal yang di off, lalu ke audio, pilih slot kosong, record dan play, dan ini akan merekam termasuk dari alat yang di luar Electron. Jangan lupa di stop kalau udah selesai, tunggu-tunggu habis dulu. Ya. Dan terekam nanti semuanya. Kita tinggal sekarang saya coba play audio hasilnya. Ada suara dari yang, jadi semua alat musik atau mikrofon atau mungkin kalau punya session kick ya di rumah, tinggal colok ke mic atau line in. Di bawah sini ada 3 lubang audio, mic atau line in, lalu ada 2 audio jack untuk phone. Tinggal colok ke mic atau line in. Bisa juga kalau teman mau penyanyi, bisa saat ini main kita rekam di audio, kita record, pokoknya semua suara yang ada di Electron saat itu akan terekam, termasuk kalau kita colok audio input sequencer bisa 2 channel langsung kanan kiri bisa juga. Dan gitu. Jadi simpelnya semua alat musik instrumen mono tinggal colok satu atau combo sequencer atau alat musik yang LR bisa colok ke aux in di bawahnya lagi, tapi aux in lebih kecil sedangkan kalau dari sini akan lebih besar dari mic input. Dan itulah fungsi dari MDR dan kayaknya udah kelar sih yang saya mau bahas nih mengenai rekam audio untuk mendukung konser online atau bikin cover atau ibadah kalau nggak berani ya misalkan nggak hafal lagunya kita bisa rekam dulu ya segampang itu untuk di Electron. Connect mikrofon juga bisa ya? Connect mikrofon juga bisa karena di sini ada pilihannya, dia ada switch line in atau mikrofon. Jadi kalau mikrofon kita ganti ke mic atau kalau instrumen kita pindahkan ke line in. Kenapa? Karena mikrofon biasanya sinyal audionya lebih kecil. Jadi dia kecilkan di sini. Kalau
pakai instrumen biasanya lebih besar. Jadi kita ganti aja ke kanan. Ada switch-nya. Gitu. Segampang itu. Segampang itu ya? Segampang Canon. Itu. Tinggal pencet dua tombol dan pastikan USB-nya kepasang dan punya, itu ya, USB-nya punya kapasitas kosongnya ya. Kalau enggak nanti dia akan terputus di tengah. Dia berhenti sendiri di tengah. Minimal berapa giga? Enggak ada minimal sih. Karena ini sangat satu lagu kalau ini saya barusan kan rekam setengah menit itu 5 mega. Berarti katakanlah kalau 8 apa kalau 4 menit itu ya 5 kali 8. 4. 40. 40 mega untuk ya. 5 menit. Jadi 40. Ya kecil 40 mega 1 menit kalau dari audio WAV. Tapi kalau dari MDR satu lagu rata-rata 100 kilobyte rata-rata. Oh. Oke. Okay. Mm-hmm. Dan itu yang saya sudah ya yang saya bahas hari ini sih. Kiranya mungkin teman-teman boleh yang penting sih kalau di Electron itu sering dicoba, sering dimainkan dan sering di tombolnya itu sering dipakai fungsinya. Ya bikin suara apa saja dulu saya juga kalau bikin mah berantakan aja dulu lama-lama kita coba cari suara apa yang lebih enak, suara apa yang lebih enak dan itu sebenarnya seperti ya membiasakan pakai itu sih kalau kita bikin bahasa pemrograman kalau di komputer atau apa jadi kita semakin lebih sering berinteraksi dengan alatnya akan semakin lebih mengerti nanti pasti. Jadi boleh teman-teman semua coba-coba aja. Nggak usah takut error. Karena ini tinggal kalau error, tinggal utility, initialize, execute, initialize, dan kembali ke awal semua. Jadi nggak ada bukti kalau kita bikin ngaco elektronnya. Gitu sih. Dan kalau alat rusak, ada kendala, tinggal bawa ke service center sini. Cepet kok, fast respon langsung dari tim service center kita. Ya, iya. Mungkin ada yang mau bertanya. Jadi jangan takut-takut bereksperimen gitu ya. Iya, Kenan. Betul. Termasuk. ELB, ini pedal ini sangat kuat kok. Dulu saya kalau latihan kan pakai elektronnya di tempat les sama cowok-cowok semua sampai berkali-kali ratusan jam diinjek-injek juga nggak apa-apa. Oh, oke. Okay. Yeah. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Belum ada, mungkin sudah cukup jelas, Kenan. Kalau mungkin Kenan mainkan satu buah lagu dulu sambil mungkin teman-teman berpikir nih ya, mau tanya apa ya sama Kenan. Kita challenge ya, Kenan, coba itu. Satu lagu. Yeah. Mainkan satu lagu. Nah, teman-teman, sambil menunggu Kenan memainkan elektron nih, teman-teman silakan ya, tulis di kolom chat. Dan sekali lagi nanti tolong dibantu nanti untuk survei kami setelah klinik ini ya. Karena masukan dari teman-teman sangat berguna untuk sesi yang berikutnya. Jika teman-teman inginkan sesi berikutnya lagi. Tapi kita berharap sih ya, biar teman-teman bisa optimal. Oke, coba deh. Oh, mau main Global Power Station, Kak. Wow. Jangan dong, itu udah kelamaan gak latihan. Udah kaku. Nanti mesti latihan dulu. Jangan dulu, jangan sekarang ya. Jangan sekarang ya. Heboh ini dicek di YouTube ada ya? Oh, ada banyak. Oh, ada banyak. Ya, nonton dari situ. Ini sama kayak apa ya, kelamaan gak latihan. Kan pegel juga. Pegel. Yang lagu lain dulu deh, lagu lain dulu. Sayangnya ini buat pemanasan hari ini. Oke. Okay. Oke, coba ya. Kecilan suaranya sambil jalan aja ya.
gimana, pegel? Ya, sudah lama banget nggak main lagu ini, tapi ya bolehlah. Itu tadi menggunakan fitur ya bikin rhythm sendiri, terus ganti suara sendiri, semua sudah diatur. Dan itu mungkin kalau mau kita bahas di webinar berikutnya. Siapa tahu? Ya, bisa kok ya. Nanti tergantung kita tunggu masukan teman-teman nih, kebutuhan berikutnya apa. Kenan ada pertanyaan nih. Ya. Silakan. Kadang suara seperti space atau Antartika itu ada di mana ya? Pad kali ya maksudnya ya mungkin ya. Space atau Antartika secara soundscape atau literally suara space atau Antartika? Suara big penguin atau air gitu. Jadi kalau suara... Kenapa penguin ya? Kalau suara air ada di sini soalnya. Kalau suara... pad untuk mendekati ya space pad gitu. Oh gitu kali ya suara UFO space antar kita. Ini kalau suara dari kategori pad ya. Tapi kalau mau suara air ada. Ada jadi ketawa sendiri. Nah ini suara ini hujan. Ini suara angin air. Kan bisa beneran ini kayak di antar tiga atau misalkan mau apa? Jadi ketahuan. Paling mendekati sih kalau suara penguin. Enggak, ini ayam. Ya, itu dia. Ya, jadi bisa ada suara binatang, ada juga suara pet. Jadi secara harafiah atau secara apa ya, literally atau secara konotasi gitu kan bilangnya. Jadi kalau mau pakai suara pet-pet yang menggambarkan Antartika tadi dari kategori pet, silakan dicoba aja. Karena tidak ada batasan untuk ini suara benar atau salah. Tinggal cocok atau enggaknya aja. Tinggal enak atau enggaknya. Oh, tapi ada ya? Ada. Space pad. Literally namanya space pad. Benar-benar namanya ada juga galaxy pad. Oh. Tapi ini cuma nama ya untuk menggambarkan. Bukan secara benar-benar diambil dari luar angkasa suaranya. Itu sih. Kira-kira ya. Ya salah satu kelebihan elektron memang ya. Iya, banyak sekali. Ya ini ada ratusan kalau nggak salah, 200-an suara ya. 500-an suara saya lupa. Oke, ada di buku manual, tapi yang pasti suara di sini jauh lebih banyak daripada seri PSR. Oke. Satu lagi. Yep. Kak, elektron kayak ILS-02 gini misal ada kerusakan biaya perbaikannya tuh mahal banget ya katanya kayak beli baru. Pengen punya tapi takut dulu punya takut duluan. Kayaknya nggak sampai harga baru sih. Rata-rata. Kalaupun mahal ya itu biasanya ya dalam jangka waktu berapa tahun kan. Ini juga sudah 10 tahun dan kalau rata-rata kerusakan yang terjadi di sekolah musik yang katanya yang kerja keras ya elektronnya ya dipakai puluhan siswa nyala hampir kata-kata 12 jam sampai 16 jam satu hari dan nyala tiap hari itu kerusakan paling parah itu cuma tutsnya turun. Itu aja sih. Dan itu paling ratusan ribu saja kok, nggak sampai jutaan. Kecuali kalau memang disimpannya di alat tempatnya yang lembab, lalu nggak dipakai beberapa minggu, dan begitu dinyalain paling sebentar, atau mungkin banyak ada serangga yang masuk. Itu kan kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau bisa ditaruh di tempat yang tidak terlalu lembab. Aliran udara cukup baik. Dan ini kalau ditaruh di sekolah musik, biasanya ditaruh di ruangan dengan yang ada cahaya matahari masuk dari jendela biasanya. Jadi ruangannya itu nggak terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab nanti bisa kena hardware di dalam peralatan listriknya. Oke, semoga menjawabnya. Jadi nggak perlu takut untuk punya duluan ya. Iya. Nah satu lagi terakhir nih. Yep, cara pembersihannya bagaimana dan bagian mana yang tidak boleh kena air? Kenan tahu tidak? Yang tidak boleh kena air sebenarnya di sela-sela tuts ini sih. Intinya dia ini seperti lab. Nya ya seperti laptop. Jadi kalau di sela-sela keyboard ini usahakan jangan masuk air dan di sini tempat tutup kalau bisa saat kalau ada partitur tulisan pakai pensil kita kalau hapus jangan di sini karena kotorannya bisa masuk ke dalam. Sebenarnya tidak terlalu fatal tapi kalau sudah numpuk terlalu banyak kotoran nanti masuk sela-sela sini dia bisa bikin overheat takutnya kepanasan karena terlalu banyak komponen luar yang masuk dan kotor juga. Sama satu lagi di sela-sela layar ini, kalau bisa jangan sampai kemasukan itu bekas penghapus atau cairan, karena dia ada masuk ke dalamnya kan. Biasanya sih beberapa sekolah musik ada yang ditutup pakai plastik dan tetap bisa dipakai layar.
sela-selanya sih. Jadi intinya memang sebenarnya idealnya tidak boleh membawa minuman. Minuman jangan taruh di sini ya, Kenan ya. Jangan pernah taruh gelas di sini ya. Apalagi kalau ngopi taruh di sini. Waduh, jangan deh. Iya. Ini gue nya buat taruh USB boleh, buat taruh HP boleh. Ya. Mandi ya? Jangan situ. Mandi boleh. Tapi sih bungkus mungkin dia itu. Pertanyaannya gini Kenan, mungkin lapnya jangan terlalu basah kali ya, agak lembab-lembab kalau mau bersihin. Iya. Mungkin seperti itu ya. Seperti keyboard lain, jangan kena disinfektan, jangan pakai alkohol untuk membersihkan tut. Cukup pakai tisu basah atau ya kalau disinfektan yang tidak pakai alkohol, cukup semprot ke lap atau tisu yang kering, lalu baru dilap ke sini. Biasanya sih saya pakai tisu untuk membersihkan ininya. Tutsnya kalau di kelas sudah terlalu kotor gitu saya bersihkan pakai tisu. Iya, tadi kalau masalah minuman, makanan idealnya tidak ya, apapun iya. Instrumennya ya, kayak namanya enggak apa-apa. Apapun instrumennya. Pokoknya segala macam instrumen janganlah dekatkan hati-hati. Dengan air minuman. Ya itu sih makanan. Biasanya penghapus sih, bekas penghapus. Ya. Oke. Okay. Di layar ya hati-hati karena ini ada selaknya masuk ke dalam nanti susah dikeluarkan. Oke, okay. Kayaknya sudah cukup hari ini ya Kenan? Iya sih kayaknya. Ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami berharap sih teman-teman semua sudah cukup jelas ya. Yep. Dan jangan lupa setelah sesi ini kita akan kirimkan email nih untuk survei. Coba saya panggilkan dulu Dion, ayo silakan muncul ke layar. Ya, oke. Oke, kami bertiga muncul di layar. Sana boleh. Ya, sekali lagi teman-teman organis dan juga pecinta musik rohani, terima kasih semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih Kenan, Dion, Clyde atau Dion, thank you atas pelayanannya hari ini loh. Terima kasih dan teman-teman semua. Kami berharap dengan materi yang kita bawakan hari ini bisa membantu teman-teman untuk upgrade ilmu ya, bagaimana memberikan lebih optimal lagi. Ya, mungkin Dion atau Kenan ada yang mau disampaikan? Udah. Closing mungkin, closing. Wah, jangan mungkin. Iya, oh, udah. Sampai bertemu aja semua. Sampai bertemu lagi. Kami tunggu ya responnya ya di sesi berikutnya ya. Di quiz, di surveinya. Ya. Oke, sekali lagi selamat berkarya. Selamat memberikan pelayanan terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Bye-bye.